susah hidup. Lebih baik hidup susah-susah. Masih kok aja. Gimana mau ngasih jemput gak? Ayu, kalau buat kamu sih, jangan kan kasih uang begini. Kamu juga kasih senyum aja, aku pasti datang kok. Laki bini. Yeah. Ya. Wah, cemburu mukanya cemburu kagak redo. Kenapa sih penonton aku harus jadi istrinya dia? Kenapa? Gua di sepanjang jalan dibilang, Bastian. Lu kagak rugi sama gua. Gua enggak mau Bastian, gua maunya Mastian. Mastian. Ya beda. Nih, waktu gua suamiku. Gua iya dong. Bener. Kamu yang bener dong. Lu dagang ngemilin mulu sih. Tapi gua bosan. Nah, lagi. Ini tadinya munjung loh ini nih. Dicemilin gimana mau laku kita ya. Tapi kamu tuh cari kerjaan yang lain dong. Bosen nih, masa hidup susah terus sih kayak gini. Ya gimana ya? Orang kaya yang saya udah usaha. Semampunya dong. Usaha apa? Ya kerja, nyari kerja kemana-mana. Ini dagang, ojek dan sebagainya. Bosen lah hidup susah terus. Aduh, mendingan cari yang kaya deh sekarang gue. Jangan begitu dong. Kan terus janjinya setia hidup semati. Jangan deket-deket. Kalau gak bawa duit, mendingan gak usah deket-deket. Penonton. Lihat dong, kalau sopir pribadi bajunya juga beda ya. Maklum, lulusan SMK Dharma Surya begini. Apa? Lulusan SMK Dharma Surya. Gitu ya, gua juga begitu. Lu mah lulusan SMP. Ini nih dah. Ya maksudnya artinya sekolah apa aja gue sama aja. Iya. Tapi kalau gua kan wajah gua lihat beda sama mereka sama. Ini isunya banyak yang kayak gini di sono. Banyak tuh. Banyak yang sono sama muka lu banyak. Tukang sampah. Gitu dong. Bang, ya. Kalau kamu bergaya tuh harusnya kayak dia dong, rapi nih, pakai kemeja. Gimana sih? Kalau punya istri kayak begini nih, ini istri siapa nih, cakep banget nih. Ini. Ya dia bengong. Bu, pasti ini terkenyut. Ntar dulu, bukan terkenyut. Ya, terkebut. Bukan, terbedut-bedut. Ya Allah, yang ngomong dia terbedut perasaan pemohonnya nyinyungin banget. Kenapa emangnya? Bu, mau tanya, Bu, ini suami Ibu. Ide. Mau gak mau itu gara-gara Cici Panda tuh sutradara gak bener. Kan yang ngomong gitu. Iya bener. Ah, pegang-pegang bayar berapa? Lu kayak jeblek. Jangan bilang jeblek. Bilangin sama Gilang. Masa begitu dia? Pacar lu kan Gilang kan ya? Iya. Yeah. Gua tahu sok tato-tatoan di sini. Ini juga apa ini, Pak? Mana? Tato. Yang ini nih. Wah. Gua mau tanya, ini tato, kok lu betombe? Ada tatuannya lagi banget, Pak. Nih, gila. Orang mah keren ya, nama siapa ceweknya. Iya, gila. Ini tato lauk pauk. Masih mending tadi ada cewek tadi, ini masih mending Gilang. Tadi cewek gua lihat ada situ, jagalah kebersihan. Sampingnya, no smoking. Yang sebelah situ lebih parah lagi tatonya. Tatonya di sini bacanya. Apaan bacanya? HUT Kemerdekaan RI. Tapi nasionalismenya tinggi ya, dia berarti. Pak, kerja doang.
Kerja, kerja dong. Iya, Om mau kerja. Iya dong, biar saya meningkat. Kalau kerja di tempat I, itu kalau di sana. Eh, lu makan masih kerak kan makannya kan? Kurang ajar, makan kerak. Eh, sorry ya, di Pak Bobak itu nggak pernah makan kerak. Makan apa nih? Kue sembrong. Sama dong. Alah, Papi jangan belagu, makannya juga dedekan. Gua kayak enak nih dedek. Ih, lu mau buka ayam negeri? Apa? Bumil? Ibu hamil. Oh. Oke, okay, Bu Rus. Ini panggilnya Bu Rus. Apaan itu Bu Rus? Apa Ibu Kurus. Nggak lihat body aku. Semblohai begini. Weh, coba lihat-lihat sini. Waduh, kayak triplek. Jangan gitu, ih. Kasian, Cicika. Kasian banget. Nah, ya, itu belain. Bagus buat tongkat biliar, loh. Ibu gitu, ibu masa dibilang tongkat biliar? Apa? Kalau yang aku lihat mah teropong. Siapa? Ini siapa ini? Eh nggak apa-apa Cika. Kan buat apa siapa namanya? Ayu. Oh Ayu. Oh ada panjangannya. Ada Ayu sekolah. Ayu. Itu si Ayu Mas Eko. Mas Eko. Iya. Gimana sih ini supir yang satu ini belagu banget? Aku telepon kenapa nggak dibaca? Aku SMS kenapa nggak diangkat? Terbalik, Bu. Aku telepon mestinya. Kan handphone. Handphone. Ya. SMS itu bukannya harus dibaca. Diangkat. SMS itu harus ditatakin. Ibu SMS. SMS. Bu, mohon maaf, Bu. Kenapa? Saya emang punya handphone. Tetapi saya tidak punya pulsa. Ya udah kalau gitu, saya kan orang kaya, anaknya Pak Bopak. Anaknya Pak Bopak. Nih, kasih buktinya, kasih buktinya. Saya beliin kamu handphone. Saya pinjam dulu handphonenya, yuk ya. Buat kamu. Buat saya? Iya. Wow. 12 kali bayar. DP 50.000. Kan ngasih tadi niatnya. Niatnya ngasih, kenapa ngeridit? Muka panci. Pami. Semut bako. Dibilang semut bako. Besok jemput aku ya, jemput dari salon. Ya mau aja. Apa Bu, mantep gak rasanya? Gila Bu, udah rasanya kayak stroberi. Apalagi pada saat begini-begini. Kayak jeruk Bali. Mas Eko. Gimana rasanya? Yang ini. Kayak buah tomat. Orangnya kan belinya, kalau itu kan bagus, iya. Mas Eko gimana sih ya? Gimana Mas Eko? Apanya? Enggak. Kok jemput aku? Ih, ngomongnya jorok. Dengerin, yang punya kuping, jemput. Iya, emang jemput. Iya. Gak bisa, besok tuh mau jemput gak bisa. Jorok karena besok hujan. Becek, maksudnya. Oh iya. Wih. Banyak banget. Banyak banget, Pak. Udah bosan hidup susah sama kamu. Makanya jangan susah-susah hidup. Lebih baik hidup susah-susah. Aja. Gimana mau ngasih jemput enggak? Ayu, kalau buat kamu sih jangan kan kasih uang begini. Kamu juga kasih senyum aja, aku pasti datang, Kak. Ya. Tapi gak enak kan Ibu Ayu kan, Mbak Ayu kan anaknya Pak Bopak. Aku yang anaknya, dia temen aku. Iya, temennya. Kita mau pergi ke SMK Dharma Surya. Jadi gini, kerjanya begitu. Saya enggak, Bapak turun deh, Pak. Hah?
Bapak turun. Mana majikan, mana supir? Jadi ingat ini. Bentar dulu, saya mau tanya. Kenapa harus digendong Bapak? Iya, sebagai apa sih, Pak? Eh, tukang ojek, Pak. Bentar dulu pertanyaan gua. Ada juga nih, maaf ya. Ada ojek payung, ojek motor. Situ ojek apa? Ojek gendong, Pak. Ojek gendong. Kalau tarifnya kan kalau ojek payung kan sekali jalan ya. 1.000 atau sekali jalan 10.000. Kalau ini tarifnya gimana? Sampai saya pingsan aja, Pak. Bisa. Kalau Bapak bilang ini orang suruh turunin, saya nggak dapat bayaran, Pak. Oh, nggak dapat bayaran. Anak nggak dapat pulus. Oh, tapi udah nyampe, udah nyampe. Kalau mau dapat pulus gampang. Ya, itu pulus banget paha saya. Ini Bapak ya. Ini masalahnya Bapak ini nyari-nyariin supirnya katanya. Nah. Nyari supir saya. Ya, yang mana? Ojek payung apaan? Lapak gue nih. Bukan masalah lapak, ojek sih ojek pala orang, kanker otak banget. Turun. Eh, bayar ganti rugi, ngancurin lapak gue loh. Weh. Kenapa Pak? Pak mohon maaf Pak. Bapak, mohon maaf. Bapak kenapa? Ditelepon berapa kali via satelit kok kamu nggak jawab jawab? Oh iyalah. Pak kalau ngomong lewat satelit ngomongnya gimana Pak? Analisnya blablabla. Akhirnya pakai ojek gendong tau nggak? Ya, ya udah Pak. Sekarang begini aja Pak. Bapak mau kemana? Saya anterin Pak. Bapak mau kemana? Udah telat. Bapak tadi mau ke Abu Dhabi. Bapak bagusnya bukan Abu Dhabi. Kemana? Bapak bagusnya Abu Gosok.